Hai, selamat berjumpa kembali di sini bersama saya, Nopi Channel. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi info seputaran YouTube, yaitu tentang bagaimana cara logout akun Anda dari aplikasi YouTube. Oke, gimana sih caranya? Gampang banget. Dan silakan tonton videonya sampai dengan selesai. Jangan di skip, biar Anda tahu step by stepnya. Oke, nah, seperti yang Anda lihat di sini, sekarang tidak bisa logout ya, tidak ada instruksi logout. Oke, yuk cus kita tinggalkan aplikasi YouTube dan kita masuk ke pengaturan HP. Oh ya, di sini saya menggunakan Samsung dan setiap perangkat biasanya beda setiap merek ya. Di sini masuk ke aplikasi, nah ini dia, atau kalau dari Oppo, manajemen aplikasi. Oke guys, setelah kita masuk ke aplikasi, Anda cari saja yang aplikasi YouTube. Nah, ini dia. Nah, di sini Anda klik saja YouTube-nya. Lalu kemudian Anda klik saja paksa berhenti. Nah, ini dia di bawah ada paksa berhenti. Kalau tidak di bawah biasanya di atas ya. Oke, lalu kemudian klik OK. Dan setelah itu Anda klik penyimpanan. Nah, ini dia. Ada penyimpanan ya, Anda klik. Lalu kemudian Anda klik hapus data. Nah, ini dia. Lalu kemudian Anda klik OK. Nah, setelah dihapus data, kemudian Anda masuk lagi ke aplikasi YouTube. Dan setelah dihapus data, profilnya berubah ke profil utama ya, ke akun utama. Lalu kemudian Anda klik profil. Nah, lalu kemudian Anda klik yang profil, ini foto profilnya. Nah, di sini sekarang sudah ada instruksi logout atau keluar. Dan silakan Anda klik. Nah, setelah diklik, maka penampilannya akan seperti ini ya, sudah tidak ada profilnya. Dan jika Anda ingin login kembali, tentunya sangat mudah. Anda tinggal klik saja, ini dia logo orang, dan kemudian Anda klik login. Nah, jika setelah Anda klik login, maka akun email Anda, Gmail Anda, akan nampak di sini ya. Dan silakan Anda masuk melalui akun Anda, masuk kembali dan sangat mudah ya. Oke, jadi begitu caranya pemirsa, gampang dan sangat mudah sekali. Dan sepertinya cukup sampai di sini dulu video dari saya pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam cara penyampaiannya. Bye bye.